Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakalan merekomendasiin ke kalian beberapa parfum rambut yang dapat memberi keharuman pada rambut serta menutrisi rambut kita, dan ini juga bisa dipakai untuk kita yang pakai hijab. Nah, jadi buat kalian yang ingin tahu apa saja produk-produknya, kalian wajib banget tonton video ini sampai habis dan jangan di skip. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, serta share videonya. Nah teman-teman, jadi sesuai dengan judul, kali ini aku bakalan rekomendasiin beberapa parfum rambut yang dimana dikhususkan untuk merawat rambut serta memberi keharuman pada rambut. Nah jadi buat kita nih yang memiliki rambut yang kusam ataupun rambut yang bau apek, walaupun kita udah menggunakan sampo, nah jadi di sini ada beberapa parfum yang memang dikhususkan untuk rambut. Jadi yang pertama kali itu di sini ada parfum rambut dari Macarizo, yaitu Macarizo Hair Energy Sensations. Macarizo Hair Energy Sensation ini adalah penghilang bau sekaligus pewangi rambut, mampu menetralisir semua jenis bau tidak sedap dengan wewangi-wangian lembut yang terinspirasi dari alam. Nah, dia juga dapat membantu mengembalikan kelembapan dan kekuatan serta memancarkan kilau rambut, dan juga dapat menyelesaikan masalah rambut mengembang dalam sekejap dan membuat rambut terasa harum segar sepanjang hari. Lalu dia pun memiliki 6 varian, di antaranya ada yang varian Fresh Bouquet, Morning Dew, Blue Coast, Ocean Breeze, Cherry Blossom, dan White Mousse. Teman-teman, untuk Macarizo ini pun cara pengaplikasiannya cukup kalian semprotkan saja ke rambut kalian, maka dia itu bakalan ternutrisi dan melindungi rambut kalian dan bebas dari bau apek. Nah, dia juga memiliki 2 kemasan. Yang pertama kemasan yang 30 ml, harganya sekitaran 12 ribuan. Lalu yang kedua ada yang kemasan 100 ml, harganya sekitaran 27 ribuan. BTW untuk harganya ini tergantung juga di mana tempat kalian belinya. Next, yang selanjutnya ada Marina Hair Essence Mist Smoothing dan Fragrancing. Nah, jadi salah satu dari produk rambut ini, Marina, dapat membantu kalian untuk mengatasi masalah rambut kasar dan sulit diatur, dan juga aroma daun mint yang dapat menyegarkan, membuat kamu bebas dari bau tidak sedap serta setelah beraktivitas seharian. Dan juga dia itu mengandung argan oil yang berguna untuk menutrisi rambut menjadi lebih kuat, halus, serta melindungi rambut dari paparan sinar matahari. Dan juga vitamin B5-nya membuat helai rambut jadi lebih terawat dan terhindar dari kerusakan. BTW untuk harganya sendiri, Marina ini sekitaran 13 ribuan ya guys, ataupun juga tergantung di mana tempat kalian belinya. Dan next, yang selanjutnya ada produk dari Sari Ayu, yaitu Martha Tilar Sari Ayu Hijab Hermes. Nah, jadi yang ini itu mengandung bahan-bahan alami. Parfum ini dapat membuat rambut kalian tidak menjadi lepek karena bekas keringat, dan juga rambut kalian dapat terlindungi dari sinar matahari. Karena parfum ini memiliki kandungan mint yang dapat memberikan kesegaran di saat udara sedang panas. Nah, jadi teman-teman, yang ini itu bisa kalian pakaiin untuk kalian yang pakai hijab ya teman-teman, karena di sini namanya Martha Tilar Sari Ayu Hijab Hermes. BTW untuk harga sendiri sekitaran 16 ribuan lebih, ataupun tergantung di mana tempat kalian belinya. Next, yang selanjutnya ada produk dari Safi, yaitu Safi Hair Expert. Jadi yang ini itu yang bakal aku kasih tau ke kalian adalah parfum Miss Lavender. Nah, Safi Parfum Miss ini merupakan parfum rambut yang dapat digunakan sehari-hari untuk menghilangkan bau tidak sedap pada rambut akibat terkena polusi ataupun keringat. Dan yang ini juga dapat digunakan untuk wanita berhijab agar rambut tetap wangi meskipun berkeringat. Hermes ini dapat pula meningkatkan kelembapan, kehalusan rambut, dan mengembalikan kilau rambut yang sehat. BTW untuk harganya sendiri, yang ini sekitaran 40 ribuan ataupun tergantung di mana tempat kalian belinya. Nah, BTW teman-teman, dari parfum rambut yang aku sebutin tadi, dia itu semuanya cara pakainya tinggal kalian semprotin aja ke rambut kalian dan tinggal kalian diami beberapa saat. Nah, parfum rambut ini juga bisa digunakan pada saat rambut kalian dalam keadaan kering ya teman-teman. Nah, BTW untuk beberapa parfum tadi ini juga bisa kalian gunain sesuai dengan kandungannya dan juga sesuai dengan kebutuhan rambut kalian. Dan harganya pun benar-benar terjangkau banget dan beragam banget sesuai dengan komposisi dan merek apa yang kalian pilih.
So, jadi buat kalian yang mungkin udah pernah cobain salah satu produk dari yang aku sebutin tadi, boleh sharing dan komen bagaimana pengalamannya dan bagaimana hasilnya ketika kalian yang pakai. Dan buat kalian yang sedang mencari parfum rambut, kalian wajib banget cobain salah satu dari yang aku sebutin tadi, karena harganya terjangkau dan juga kandungannya dapat merawat rambut kalian. Oke guys, baiklah mungkin sekian dulu videonya tentang rekomendasiin parfum rambut. Terima kasih banyak buat yang udah sempetin untuk nonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk bantu subscribe channelnya Erika Anugrah biar channel ini makin berkembang. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, serta share videonya. See you next video, bye-bye.